Gara-gara sibuk membungkus makanan milik si pemilik rumah, seorang ibu tertinggal di rumah orang yang ia kunjungi. Kejadian ini terjadi di Malaysia sewaktu Hari Raya Idul Fitri pekan lalu. Video peristiwa ini diunggah oleh akun TikTok @afaizyazi. Dalam captionnya, ia menulis kejadian hari raya pertama yang menghiburkan. Awalnya, ia bercerita satu keluarganya berkunjung saat Lebaran. Namun, akhirnya malah tak sengaja meninggalkan ibu mereka di rumah yang dikunjungi saat pulang. Dikutip dari World of Buzz pada Minggu 8 Mei 2022, ketika orang lain biasanya tak sengaja dompet atau ponselnya yang tertinggal, di keluarga ini justru sang ibu yang tertinggal. Sang ibu tertinggal ketika sedang sibuk mengemasi makanan dari pemilik rumah. Sadar bahwa ibunya masih tertinggal, pihak keluarga pun kemudian bergegas menjemputnya.